Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani ibadah puasa kepada muslimin dan muslimat. Pada hari ini saya ingin berkongsi satu tazkirah ringkas yang bertajuk Siapakah golongan yang rugi setiap kali bertemu Ramadan? Muslimin muslimat, sebagaimana yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana pada bulan ini kita dituntut untuk memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini akan dilipat kali gandakan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada segelintir golongan yang rugi ketika berhadapan dengan bulan Ramadan. Siapakah mereka? Golongan pertama yang rugi ketika berhadapan dengan bulan Ramadan adalah mereka yang Allah panjangkan umurnya sampai ke akhir Ramadan tetapi membiarkan hari-hari Ramadannya berlalu begitu sahaja tanpa amal yang bermanfaat. Adalah menjadi kerugian yang sangat besar muslimin dan muslimat apabila Allah kurniakan umur yang panjang untuk kita menghadapi, untuk kita sampai kepada bulan Ramadan tetapi kita membiarkan hari-hari berlalu tanpa amal ibadah. Golongan yang kedua yang rugi adalah mereka yang menunggu-nunggu waktu berbuka puasa tanpa mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat-saat mustajab doa. Sebagaimana yang kita ketahui, waktu berbuka adalah salah satu waktu mustajab doa. Maka perbanyakkanlah berdoa pada waktu ini. Golongan ketiga yang rugi adalah mereka yang bangun bersahur semata-mata tanpa beramal dan mendirikan solat sunat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Marilah kita sama-sama memperbanyakkan amal di waktu pagi, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangunlah seawal pagi untuk kita mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sekurang-kurangnya melakukan 2 rakaat solat sunat tahajud, berzikir dan kemudian barulah kita bersahur. Golongan yang keempat adalah mereka yang dikurniakan Allah nikmat yang berlebihan tetapi bakhil ataupun kedekut untuk bersedekah dan menjamu orang berbuka puasa. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa pahala menjamu orang berbuka puasa adalah kita akan mendapat pahala yang sama seperti orang itu berpuasa tanpa Allah mengurangi sedikit pun. Maka ambillah peluang ini untuk kita memperbanyakkan sedekah ataupun untuk kita memperbanyakkan memberi orang makan waktu berbuka puasa. Yang kelima adalah mereka yang mampu membaca Al-Quran dan memiliki masa lapang yang panjang untuk mempelajarinya tetapi membiarkan dirinya jauh daripada Al-Quran. Muslimin muslimat, sangatlah rugi apabila kita membiarkan bulan Ramadan ini berlalu begitu sahaja tanpa kita memperbanyakkan amalan membaca Al-Quran. Yang keenam, golongan yang rugi adalah mereka yang sering menghadiri majlis ilmu dan memahami agama tetapi kekal bermusuhan, berbenci-bencian dan memutuskan hubungan silaturrahim. Memang ada masyarakat di luar sana yang sedang berbenci-bencian, yang sedang bermusuh-musuhan. Maka di bulan yang mulia penuh barakah ini, jalinkanlah semula ukhuwah yang telah terputus. Janganlah kita memutuskan hubungan silaturrahim kerana perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan ketujuh yang rugi adalah mereka yang mengetahui bahawa bulan Ramadan adalah bulan maghfirah tetapi tidak mengambil kesempatan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah muslimin muslimat sekalian, pada bulan ini kita memperbanyakkan doa kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang kelapan yang rugi adalah mereka yang menyedari bahawa sepanjang Ramadan doa dikabulkan tetapi membiarkannya berlalu tanpa sebarang munajat. Jadi pada bulan ini, pada bulan Ramadan yang mulia ini, perbanyakkanlah permintaan hajat doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah segala doa akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang kesembilan yang rugi adalah mereka yang bersungguh-sungguh memelihara puasa dari perkara yang membatalkannya tetapi berterusan mengumpat dan menabur fitnah sesama muslim. Maka hati-hatilah para sahabat sekalian
ketika kita berpuasa, peliharalah lidah kita daripada melakukan dosa besar ini. Dan golongan yang ke-10 yang rugi ketika menghadapi bulan Ramadan adalah mereka yang sampai umurnya ke penghujung Ramadan tetapi tidak berusaha untuk memburu kebaikan malam Al-Qadar. Seperti mana yang kita ketahui, pada bulan ini ada satu malam yang sangat istimewa, iaitu malam Lailatul Qadar. Sama-samalah kita berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyakkan amal ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah rezekikan kita untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, berapa ramai orang yang berpuasa akan tetapi ia tidak mendapat apa-apa daripada puasanya itu kecuali rasa lapar dan dahaga. Dan berapa ramai orang yang solat malam akan tetapi dia tidak mendapat apa-apa daripada solat malamnya itu kecuali hanya terbatas kepada berjaga malam sahaja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka marilah sama-sama kita bermuhasabah diri untuk memperbaiki ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.